Selamat. Propeller game fan eh. Auto check 1 2 3. Kita ikut je lah kalau dia return to home. Kalau angin sekuat begini memang tak lepas lah ni. Dia naikkan video. Terus
Assalamualaikum dan selamat petang. Hari ini kita menguji ya kepada version baru yang 2.9.9 ni, macam mana kalau dia ada gangguan pada bateri dia ke? Ya, dikira gagal lah. Kalau tidak, dia kira terbaik lah. Dia dah solving, dah selesaikan masalah dia yang pada bateri indikator yang lari macam tu. Kita melepasi 2 km ni. Masih lagi mencuba melawan angin ni. Begitu kita cuba dan cuba. Kita sangat bersimpati tu kepada rakan kita Radio Hijau yang drone-nya menyemplun apa masuk jatuh dalam sungai. Tak boleh buat apa ni, dah patah balik. Kita mengikut raja ni, dia kembali kepada ketinggian berikut ni. Mungkin dia balik ke dengan kelajuan angin yang menolaknya. Mungkin lagi cepat dia pulang. Bukan betul, 45 darjah kilometer sejam dia lari menolak. Mudah-mudahan makin berseri. Itu dia. Kakak mahu, teman-teman. Okay. Proses melawan jadi angin ni, bukan melawan angin ni, ini menolak angin ni. Tadi pergi menolak melawan angin ni. Makanya kita tak boleh terbang ke arah selatan ni. Kalau arah selatan ni bahaya ni. Okay, guys. Mestinya tak betul lepas. Kita kompas smartphone ni pun kita tak ubah ni. Tak calibration. Okay. So dia jadi kompas pun tak betul. Walaupun kedudukan handphone yang kita betul. Arah antena directional kepala drone tu langsung. Tapi disebabkan kita menembangkan drone ni dengan terburu-buru, menjadikan dia kompas ni kalibrasinya tidak berapa betul. Kompas daripada drone tak ada masalah. Dia boleh kita kalibrasi dia secara penerbangan. Pusingnya aja 360 darjah dia akan membetulkan kembali. Cuma kita punya handphone saja ni yang punya mundur yang saya dipasangkan pusingkan diri untuk mengkalibrasi kita punya smartphone kita dengan drone SCRC. Kita betulkan, kita menunjuk asal akan betulkan. Kita nampak kompas daripada smartphone berlayar ini yang rakaman ini, drone-nya di mana posisi. Okey, itu yang penting tu. Dia sepatutnya dua tempat yang perlu wajib dikalibrasi, smartphone dengan drone. Begitu. Supaya kita tahu arah dia di mana ni. Sedangkan DJI pun sebegitu juga. Sama juga. Anda memusingkan drone seperti berdansa mengkalibrasi, seperti juga di kita punya smartphone ni. Tapi yang penting perlukan diingat, kalau menerbangkan drone selain pada DJI, SJRC Bluetoothnya mesti dimatikan supaya nak mengelak gangguan yang agak sukar untuk penerbangan membuatkan bibirnya sangkut-sangkut. Ini berpesan kepada rakan-rakan yang selalu menggunakan Bluetooth untuk mainkan muzik ataupun menggunakan smartwatch. Dimatikan sementara waktu untuk buat penerbangan. Bluetooth ni mengganggu juga tu video quality FPV-nya tu. Kalau dia agak mengelak dan agak membahaya tu kalau sebagai pemandu drone. Okay guys, bye bye. Kita lambat tu memberi arahan. Gitu. Hari ni hari Sabtu petang. Kita penerbangan ini arah ni ke mana ni? Betul arah dia. Okay, drone ni sudah mau sampai menghampiri. Angin terlalu kuat ni. Saya anggarkan angin ni dalam sekitar 30 km sejam ni. 30 sudah laju sangat tu. 10-15 begitu lah. Sekarang drone di atas kita, dia agak sangkut-sangkut. Kita pasang musingan antena ni ke atas. Okey. Bila saya memusingkan antena di atas, dia akan lancar kembali ke antena sebelah kiri. Sebelah kanan, down. Saya tak pasti fungsinya apa, tapi boleh dipakai. Okey, drone ada di atas kita. Nanti kita terbang menembangkan kawasan yang lain ni. Kita cuba. Sebab bateri ni, SJRC ni sudah di charge 1 hari setengah. 1 hari setengah di charge.
batu tidak digunakan, terpaksa kita terpal. Ini batu ni sudah mau hujan ni. Hari yang sudah nak hujan ni, baik kita habiskan bateri dulu lah. Macam mana? Jika hujan di sana, kita ambil peluang ini untuk masa yang singkat ni untuk menerbangkan drone. Okey, drone dah menghampiri 30 meter ketinggian. So saya akan beli manual. Oh, dia landing terus eh. Saya tak pernah kena landing sendiri. Automatic, saya perlukan landing manual. Stop, return home. Dia ambil manual landing. Okey. Sebab atas ni bukannya di padang yang agak luas. Ini di atas rumbung saya rumah ni. Ini dia dekat, saya tersambut dengan tangan, lebih selamat, lebih afdol. Okey. Saya sudah menangkapnya. Okey, saya menambahkan kabel sedikit saja. Di sini akan di sini je bagi dia bentuk L. Yang atas ini jangan diusik ya, jangan diubah ya. Kekalkan ya. Dia menghantar 5 MHz, 5.8 MHz. Yang ground ni kita tak apa boleh usik. Kita cuma memenuhkan wirenya di dalam, dan kabel ni kita tarik sampai ke sini. Nampak tak? Tarik sampai ke situ. Kembangan yang baru-baru ni lah. Cuma ground dia ni, ini kita buat ni pasal kadang-kadang motor ni kuat pusing dia. Kadang dia akan membengkok arm ni kalau penembangan dia terlampau kuat. Itulah. Itu lepas buat macam ni. Nak tengok ni dari dekat. Kita tambah lampu. Tetapi yang atas ni jangan diusik ya. Yang bawah ni kita masukkan wayarnya sikit, tarik untuk melebarkan dia punya grounding. Kalau di mobil di grounding, di antena pun juga groundingnya. Okey.